Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. Rodney Alcala is the classic psychopathic narcissist. At that point, Rodney Alcala is clearly now known as a serial killer. Rodney Alcala is one of the most prolific serial killers probably in the history of the United States. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata yang mengerikan. Dari seorang pemuda lajang menawan dengan IQ mendekati jenius, juga seorang fotografer handal yang menjadi peserta pemenang dalam program acara Mencari Jodoh yang terkenal TV nasional, yang ternyata ia adalah pembunuh berantai paling sadis di sepanjang sejarah Amerika. Hingga polisi yakin korbannya mencapai 130 orang, di antaranya gadis kecil dan para wanita muda, termasuk putri seorang jutawan asal Hollywood. Dan kasus ini adalah kasus terpanjang selama puluhan tahun yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter Kas K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia.